Halo guys, jumpa lagi di channel gua. Kali ini gua pengen nge-review sebuah produk alat bantu otomotif, yaitu sebuah charger aki. Mereknya BRT dan tipenya IMAX ini guys. Nah, charger aki ini sifatnya portable ya, karena kecil bentuknya. Dan harganya pun sekarang sudah murah gitu, sudah bukan murah sih, terjangkau ya. Sudah terjangkau, jadi nggak ada salahnya kalau kita punya di rumah gitu kan, jadi bisa ngecas aki kendaraan kita yang ngedrop gitu tanpa harus membawanya ke bengkel. Nah, cuman yang ada di depan gue ini, charger akinya itu dia ampernya kecil guys, jadi hanya mampu ngecas aki motor, karena dia hanya mampu, di sini keterangannya hanya mampu mengecas aki basah atau kering tipenya 12 volt 2,5 ampere sampai dengan 10 ampere. Jadi kalau untuk aki motor masih bisa, karena cuma sampai maksimal itu 10 ampere. Sedangkan kalau untuk aki mobil, di ampernya besar guys, jadi nggak bisa ini buat ngecas aki mobil. Kalau kalian mau beli yang aki mobil, ada juga, cari aja di toko-toko online gitu. Harganya itu bervariasi dari mulai 600.000 sampai dengan 1,2 juta. Kalau yang 600.000 biasanya ampernya kecil, seperti ini yang 10 ampere aja. Ada yang 20 ampere kalau nggak salah. Tapi tetap 20 ampere itu nggak bakalan bisa buat ngecas aki mobil, karena aki mobil itu paling kecil kalau nggak salah itu 35 ampere. Voltnya sama 12 volt, tapi dia 35 ampere kalau aki mobil. Mobil gua tuh mobil kecil kan, sekitar Olmi Picanto itu dia pakai akinya yang 35 ampere. Kalau mobil-mobil gede lebih besar lagi gitu ampernya. Jadi kalian kalau mau beli yang buat mobil, cari yang ampernya besar, sampai ampere besar, ampernya sampai yang besar. Kalau nggak salah ada yang sampai 40 ampere di sininya. Dan harganya pasti lebih mahal ya guys. Nah, kalau yang ini hanya bisa untuk ngecas aki motor. Ya seperti ini, kalian lihat di depan ini dia sudah ada jepitan jepitan buat ngecas akinya, positif dan negatif. Yang merah positif, yang hitam negatif. Dan ini kabel powernya langsung colok. Nah, nanti begitu dia nyolok, dia langsung di sini ada layar notifikasinya. Pertama yang keluar itu layar diagnosa, namanya tulisannya di sini diag, seperti ini ya. Di sini sebenarnya sudah ada panduannya, kalian tinggal baca aja di atas ini. Jadi tampilan di layarnya itu diag, itu berarti dia sedang mendiagnosa kondisi akinya pertama kali. Jadi ketika kita nyalain pertama kali dan sudah dicolok, dijepit di akinya, dia langsung muncul mode diag. Kalau tidak ada baterai yang tercolok, nanti akan keluar tulisannya no battery atau NOBT atau no battery. Jadi harus colok dulu. Nah, nanti setelah didiagnosa beberapa detik, dia berapa ya, hampir semenitan dia mendiagnosanya kalau nggak salah tadi, mendiagnosanya kalau nggak salah dia kurang lebih 1 menitan. Nanti keluar di sini performa akinya berapa persen. Nah, di sini ada 99,66. Nah, itu mungkin yang maksimal ya, hampir 100%. Nah, kalau misalnya dia performa akinya di bawah 80%, dia bakal keluar notifikasi error dari mulai C03 sampai dengan bad. Misalnya C03 sampai bad. Nah, itu kalau saran gue sih, kalau misalnya dari mulai C03 pun lebih baik diganti aja akinya. Karena kalau C03 itu di sini tulisannya performa aki di bawah 80%. Jadi sudah ada sel yang rusak. Jadi kalau di bawah 80% dipastikan ada sel aki yang rusak. Apabila dicas pun dia nggak akan bertahan lama gitu. Mendingan diganti aja. Kalau mungkin buat sekedar darurat bisa dicas. Ya, nanti untuk menyalakan motornya bisa sampai ke menyalakan motor atau mobilnya bisa sampai ke bengkel gitu, untuk diganti akinya itu nggak apa-apa. Atau ya tinggal copot aja sih akinya ya, ganti aja langsung itu aja. Tapi dari mulai C03 gue saranin diganti aja sih, karena dia sudah di bawah 80% performa akinya. Nah, itu. Nah, di sini ada tombol-tombolnya, ini tombol on off,
Nah, di sini ada tombol namanya tombol booster. Jadi dia ada dua mode pengecasan. Yang satu adalah intelligent mode atau mode pintar istilahnya. Yang satu lagi booster. Kalau booster ini nyala, dia ngecasnya cepat. Ngecasnya cepat tapi tidak bagus buat akinya gitu kan. Karena terlalu nyiksa akinya itu untuk ngecasnya biar cepat. Jadi gue saranin boosternya nggak usah dinyalain lah biar akinya lebih sehat gitu. Jadi tetap menggunakan metode pengecasan pintar atau intelligent. Nah itu tadi begitu aja, langsung aja nanti kita coba ya, kita coba ngecas. Nah, kenapa gue pengen nunjukin produk ini karena gue juga pengen kalian ngecas motor brum-brum gue, si brum-brum si biru, ngecas akinya gitu. Karena udah lama lagi nggak gue pakai dan nggak gue panasin, akhirnya dia ngedrop lagi akinya guys. Kita coba nyalain ini charger si charger akinya, kita coba nyalain. Nah ini tombol on off nya kita nyalain. Nah dia yang pertama keluar adalah dia, tapi karena belum terkonek dengan baterai apapun, jadi dia ini agak kendor nih kayaknya. Nah ini yang pertama keluar dia, tapi karena tidak tercolok dengan siapapun, dia akan muncul no battery gitu ya. Kita off dulu. Dan ini bakalan gue colokin ke motornya, ke si gesek akinya gesek lebih tepatnya. Nah buat kalian yang belum tahu, posisi akinya si gesek itu ada di bawah jok ini, jok depan. Cara ngebukanya gampang banget buat kalian yang belum tahu, cuman diangkat seperti ini. Nah, nanti di sini ada dua buah baut seperti ini, harus diangkat dulu gini. Kalian bukanya pakai kunci hex gini ya, yang heksagonal ada 6 sisi, buka seperti biasa gini. Tinggal kalau sudah terbuka semua gini, tinggal diangkat aja guys. Nah, tinggal diangkat sini, posisi akinya ada di sini. Terus ini dulu ya. Nah ini dibuka gini guys. Nah ini dia akinya. Dan ini aki bawaan dari baru pertama gue beli motor, belum pernah diganti. Akinya tipenya GS. Jadi dari Astra ya, Astra Auto Parts. Dia kering guys, aki kering. Nah nanti langsung kita coba deh. Seperti ini, langsung kita coba colok dua buah kutubnya, jepitan buat kutubnya. Yang pertama ini merah ini positif, kalau hitam itu negatif. Dan setiap kali kalian pasang aki atau pasang ke sesuatu yang berhubungan ke kutub positif dan negatif ini, pertama-tama yang harus kalian pasang tuh yang positif dulu guys. Jadi pasang yang di positif dulu, karena untuk mencegah timbulnya percikan api. Jadi pasang yang di positif dulu, jangan yang di negatif. Kalau kalian pasang yang negatif dulu, yang hitamnya dulu, kadang begitu kalian masukin yang positifnya itu, terkadang muncul percikan api. Jadi untuk mencegah terjadinya muncul percikan api itu, pasang yang positifnya dulu guys, jadi baru pasang yang negatif. Jangan sampai kebalik, yang hitam itu negatif, yang merah itu positif. Dan masangnya jangan terbalik ya guys. Ini kalau sudah terpasang, sekarang tinggal kita nyalakan alat pengecas akinya ini. Langsung kita nyalakan, dia akan langsung muncul diagnosa. Nah seperti ini diagnosa, dia akan mendiagnosa akinya. Biarkan jalan dulu,
Nah, nanti setelah dapat persentase akinya berapa persen, nanti baru dia mulai ngecas. Ini masih ngediagnosa dulu tegangan akinya berapa sama performa akinya berapa. Nah, ini mulai load nyala. Nah, ini performa akinya itu 90,94%. Jadi masih relatif cukup bagus karena masih di atas 80% ya. Jadi tidak muncul notifikasi error atau C03 ini. Masih 90, berapa tadi persennya. Masih lumayan bagus lah. Nah, ini dia mulai ngisi. Jadi di sini ada indikator power, ada indikator buzzer sama polarity. Terus di bawahnya ini ada indikator timernya ya, 30%, 60% atau 120%. Nah, ini indikator booster. Jadi kalau gue nggak sengaja nggak gue nyalain boosternya, biar dia pakai mode intelligence aja, mode pengecasan intelligence, lebih sehat buat baterainya juga. Nah, ini udah mulai naik ya, jadi dari 90% jadi 91 fungsinya. Oke, nanti kalau sudah penuh kita balik lagi videonya, nggak mungkin kan ditungguin sampai penuh. Oke guys, segitu aja tadi review singkat charger PRT IMAX ini. Dan ini sudah ngecas tadi dari mulai 90% performanya, sekarang sudah 97%, dan kayaknya sudah nggak bisa naik lagi nih. 97% tadi dia sudah segitu, dan terus turun lagi ke 96%. Jadi maksimal ini kayaknya sudah 97%. Memang akinya sudah tua juga, sudah 2 tahunan ini sejak dari gua beli motor ini. Jadi mungkin ya 97% ini dia sudah maksimal gitu ngecasnya. Jadi kayaknya di stop aja di sini. Nah, tuh malah turun jadi 96%. Jadi kayaknya di stop aja pas di angka 97% ini, di offin aja gitu. Ntar dia biar naik dulu, biar dia naik 97 lagi. Maaf aja ya, 97 lagi. Jadi mending di stop aja di 97 ini, karena mungkin performa akhirnya sudah nggak begitu baik lagi ya. Kalau normal kan ini nih 99%, jadi ini udah kayaknya udah nggak bisa sampai ke situ, jadi cukup segini aja. Oke, langsungnya di stop. Udah, kita cabut lagi ininya. Cabut yang positifnya dulu kalau untuk nyambut, biar nggak ada percikan api. Oke. Begitu aja video singkat review charger BRT IMAX. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like, share, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.